Hari tu aku dah terserap motor ni. Aku kata aku nak extend footrest ni dah tak payah dah. Aku dah try semua dah okey. Cuma ada satu masalah. Masalah dia dekat sini. Gear aku ni dia punya free play ni terlampau banyak. Sebab apa jap lagi aku bagi tahu. Sewalalang ni aku nak tukar jadi GP shift. Untuk korang tukar GP shift dekat WR ni, kau kena ada benda ni. Lagi satu kau kena ada benda ni. Yang ni aku beli ni sekali dengan yang ni lah. Aku dah try dari tu guna benda ni. Tapi yang ni dia tak ngam lah. Tak muat lah maksudnya. So yang ni memang khas tu dah barah. Kalau korang dah extend korang punya footrest, korang buat macam ni lah. So kat sini dah akan jadi lagi panjang lah. Kalau korang tak extend, korang terbalik macam ni. So dia akan pendek sikit. Macam aku tak extend, so aku buat macam ni lah. Bagi dia pendek sikit. Screw yang aku guna screw ni GDM ni. Sekejap lagi aku nak pasang sekali dekat cover set aku. Sekarang ni ada satu lagi problem. Aku pun tak tahulah apa masalah tools ni. Hari tu elok aku nak guna, tiba-tiba dia dah tumpul. So yang ni aku dah tak boleh nak buka. Problem tu lah. So aku pasang screw dululah. GP shift ni aku sambung esok kot. Aku nak kena beli tools baru lagi. Aku lupa nak beritahu sebab aku tukar skru ni. Sebab dia skru asal dia pakai yang spanak screwdriver pilih. Sebabkan skru ni dia aku rasa alloy eh. So dia lembut. Bila buka lama-lama dia dah ni lah, dah loose. So sebab tu aku tukar ni. Kelebihan tukar yang ni pula sebab dia Allen key. Benda kalau ikutkan Allen key ni paling susah nak lose lah berbanding yang Philips ni. So yang ni dia dah makan teruk ni. Kau tak boleh guna yang pendek. Cara dia kau kena guna yang panjang. Pastikan ni cantik lagi lah. Bukan yang dah teruknya. Ni cantik lagi. Sebab korang akan masukkan dia kat situ. Lepas tu korang akan tekan ni. Tekan dia. Lepas tu korang pusing. Tekan tu betul-betul tekan lah. Bagi dia tak lari eh. Sekarang ni aku nak tampal benda ni. Kaliper aku hilang ni. Aku tak tahulah nak kata apa. Sekarang ni aku nak tembak clear. Bagi dia tahan lama lah. Kalau ni nanti dia boleh terkopek. Ni tools benda dia. Ni dia size 8mm.
terlampau banyak sebab dekat sini dah tak elok lah, dah koyak. So dia punya free play banyak kat sini lah. Selain cerita benda ni dah rosak lah. So, aku dah adjust lah. Aku dah try panjangkan untuk kurangkan free play dia. Tapi dekat bahagian dalam sana dia sangkut, tak boleh nak tukar gear. So solution dia korang kena tukar benda ni, ataupun korang boleh buat macam aku lah. So skru yang tadi tu masuk kembali dekat sini. So yang ni sebelum korang ketatkan dekat sini, korang adjust dulu lah kaki korang, nak tinggi mana, nak rendah mana. Sekarang ni dah jadilah GP shift. Kalau korang buat macam ni, yang ni dia tak boleh nak masuk lah. Dia tak ngam sikit kat sini. So ini tak boleh pakai lah. Kalau korang nak pakai, korang kena potong ataupun korang beli yang aftermarket punya. Betul ni aku dah pakai dah nak dekat setahun dah aku pakai. Aku nak recommend lah kalau korang yang jenis naik motor pakai slipper tu kan. Aku memang recommend lah getah ni. Sebab bawah ni rata, so dia selesa lah. Kaki korang takkan sakit lah pakai benda ni.